Terbatasnya lapangan pekerjaan dan semakin banyaknya usia kerja menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Agustus 2017, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,4 juta jiwa. Sehingga dirasa perlu untuk memperkuat suatu profesi yang dimana semua orang punya kebebasan dalam melakukannya, yaitu hobi. Pertumbuhan jumlah penggiat hobi dan bertambah banyaknya penyedia fasilitas hobi bukan semakin mempermudah semua orang dalam melakukan hobi yang dimilikinya. Mulai dari susahnya bertemu partner dalam melakukan hobi, mencari lawan tanding, terbatasnya informasi mengenai event atau kompetisi, hingga kurang efisiennya pembukingan fasilitas dalam melakukan hobi. Hobiku hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hobiku akan memberikanmu akses untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan mempermudah dalam pembukingan fasilitas, sehingga kamu dapat menjadikan hobi sebagai profesi yang menyenangkan. Banyak pengguna internet dan ketergantungan terhadap perangkat mobile di Indonesia mendorong kami untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah. Terlebih lagi kami belum melihat adanya media sosial yang dikhususkan bagi penggiat hobi. Hobiku kami ciptakan khusus buat kamu para penggiat hobi, sehingga akan mempermudah dalam melakukan hobi, dan bukan tidak mungkin hobi yang kamu miliki menjadi profesi yang menyenangkan. Tidak sampai di situ saja, hobiku juga bisa menjadi partner bagi kamu yang ingin mengadakan event atau wadah bagi publikasi event kamu. Dan bagi para penyedia atau pemilik venue hobi, silakan bergabung bersama kami untuk mempermudah dalam pembukaan venue. Hobiku, connecting you and your hobby.